COD. COD. Iya. Kotanya yang ini. Iya, Pak. Kota lantai. Minumannya ya. Kalian minumnya mau apa? Mana minumannya? Enggak apa. Aduh, sudah dilarang di sini untuk jual minuman, kok mana masih jual minuman? Iya, gua merah. Kita udah nggak boleh jualan di sini. Kenapa masih jualan? Kan sudah digusur. Siapa yang bawa minuman? Kita cek aja sebelah itu. Yang bawa minum yang mana tadi? Patungan sih, Pak. Patungan, Pak. Patungan. Kalian mau COD-an atau mau beli minuman? Kalian beli di mana? Itu Pak di depan. Ah, itu beli yang mana orangnya? Itu Pak. Mana? Tutup. Itu ya? Tiba-tiba tutup ya? Mana minumannya? Keluarin minumannya, cepat. Oh, yang beli sudah masih ada tuh. Mana di apa namanya di ganjal dulu. Sudah dilarang di sini untuk jual minuman, kok mana masih jual minuman? Iya. Iya. Keluarin sendiri, minumannya keluarin sendiri. Cepat keluarin sendiri. Semuanya. Ya nanti. Dianya ngumpetin tadi. Itu yang mobil banyak itu, Pak. Mobil yang mana? Itu. Mobil mana? Mobil yang banyak sono, Pak. Buka tuh. Keluarin ini, Bu. Ah, ibu malasan aja. Iya, Bu, keluar lagi, Bu. Kucinya itu. Dan ini juga apa lagi, Bu? Cuma itu aja, Bu. Ya, gue merah. Kita udah nggak boleh jualan di sini. Kenapa masih jualan? Kan sudah digusur. Dulu merah, Ibu. Iya. Coba diambil semuanya, Ren. Buka dulu, Bu. Itu enggak tahu temboknya gara-gara saya ketakutan. Kan udah enggak boleh jualan di sini, Ibu. Iyalah. Oh. Banyak tuh sedus tuh. Amer, kenapa masih jualan? Ya, namanya juga cari makan, Pak. Bagaimana udah. Iya, tapi kan jangan di sini jualannya. Ya itu di mana tuh, Bapak? Cara kasihlah tempat sama kita. Ya nggak mungkin kita kasih jualan miras, Ibu. Bapak tuh udah melihat jalan lapang sini, Pak. Aduh, cuma itu jalan, Pak. Kalau ada cinta, ini cinta kali kecil. Cuma ini dong masuk, dapat tuh jalan. Oke, keluarin dulu minumannya. Keluarin dulu, Pak. Keluarin. Lu masih gini, kalau aku gini. Cuma kayak gitu, makan biasa nggak bisa lagi. Pak, ini. Tahu dia kan lagi gambar 1, 2, 3, 4. Ini kosong ya? Iya. Kosong, Pak. Ini sudah dikata oleh pemerintah Kota Bogor. Sudah di halte untuk masih juga di
Sedangkan untuk mobil juga juga ya. Ya, ini sudah pemerintah kota sudah apa namanya membangun seperti ini kan sudah harusnya sudah terima kasih karena motor itu. Apa itu mau tambal ban? Karena apa? Di sini memang masih terkenal jual minuman kan? Iya, dari dulu pak. Makanya hilangkan lah itu. Nah, yang ngendarain mobilnya siapa? Saya pak. Nah, ikut QR ke Bogor Utara dulu. Ya, ayo bawa data dulu. Data. Kebetulan pada pagi hari ini kita mendapatkan informasi ada beberapa warga yang ada di situ sedang mengkonsumsi miras. Kemudian pada saat itu kita melakukan pemeriksaan, memang benar bahwasanya ada beberapa kelompok masyarakat yang mengkonsumsi miras di pinggir jalan. Kemudian ternyata kami cek kembali, di depannya memang mereka berjualan ataupun menjajakan miras yang dikonsumsi oleh beberapa pemuda ini. Kemudian dari hasil pemeriksaan memang terbukti mereka lah yang melakukan penjualan miras yang dikonsumsi oleh pemuda ini, sehingga akhirnya kita bawa barang buktinya 11 dus miras berbagai merek, sehingga antara pembeli, barang bukti, dan juga ada salah satu angkot yang kita amankan ke Polres Bogor Kota ini.